Hari ini udah minum vitamin belum? Kali ini aku mau review produk vitamin, tapi dalam bentuk dalam sediaan strip atau lembaran. Jadi buat temen-temen yang belum pernah minum obat atau vitamin, yang baru mau coba minum vitamin, jadi nggak bingung lagi nih mau pilih yang mana. Kali ini aku mau nge-review tentang MyWell Vitamin C with Zinc dan Bionicum Zinc. Apa sih perbedaan dari kedua produk ini? Langsung aja kita review yuk. Jadi MyWell Vitamin C with Zinc ini diproduksi oleh Ultra Sakti Bekasi Indonesia, sedangkan Bionicum Zinc ini produksi Samparindo Perdana Semarang. Bentuknya kayak gini ya kalau MyWell, sedangkan kalau Bionicum Zinc dia seperti ini. Dia satu box isinya 10 lembar atau 100 tablet. Kalau si MyWell dia isinya kayak amplop gitu, di dalam amplop. Jadi dia 12 amplop. Satu amplopnya atau satu stripnya itu 5 kaplet. Kayak gini dalamnya. Apa sih bedanya? Oke, teman-teman, sekarang kita akan review untuk MyWell Vitamin C with Zinc dulu ya. Dia kemasannya cantik ya. Ada selain stripang kayak gini, dia dibalut dengan amplop gitu, warna kuning. Nih, jadi dia satu stripnya isi 5. MyWell Vitamin C dan Zinc ini kegunaannya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Terus juga ya di sini ada kegunaannya nih teman-teman, membantu memenuhi kebutuhan vitamin C dan zinc. Suplemen vitamin C dan zinc yang dapat memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh. Suplementasi vitamin C pada keadaan sariawan, pendarahan gusi, kondisi penyembuhan setelah sakit atau pasca operasi, serta bagi yang berusia lanjut. Lalu kemudian dia juga baik untuk membantu pembentukan kolagen. Nah, untuk komposisinya, MyWell Vitamin C with Zinc ini vitamin C-nya 450 mg. Sedangkan zinc-nya, untuk zinc-nya dia 10 mg. Untuk harga, satu strip MyWell ini harganya Rp12.000, isinya 5 tablet. Jadi ini untuk 5 hari aja. Yang kedua, aku punya Bionicum Zinc. Bionicum Zinc ini dia selain vitamin C dan zinc, dia juga mengandung B1, B6, B12 atau biasa disebut dengan B kompleks juga. Lalu dia juga ada folic acid-nya 400 ml dan vitamin E-nya 30 ml. Nah, jadi dari segi komposisi lebih unggul Bionicum Zinc dibanding MyWell ya teman-teman, karena si Bionicum Zinc ini selain vitamin C dan zinc, dia juga punya B kompleks, folic acid dan vitamin E ya. Jadi yang khasiat yang ada di MyWell ini dia udah pasti ada di sini, karena vitamin C dan zincnya ada di Bionicum Zinc. Tapi si MyWell nggak punya folic acid, B kompleks dan vitamin E. B kompleks itu teman-teman untuk vitamin syaraf atau vitamin neurotropik, yaitu untuk mencegah kram, kesemutan, kebas dan pegal-pegal. Juga B kompleks itu bisa untuk mencegah anemia dan memperbaiki sistem metabolisme tubuh kita. Folic acid itu berfungsi untuk kesehatan fungsi kognitif kita. Vitamin E bagus untuk hormon dan kulit. Dan satu lagi, Bionicum Zinc ini
unggul juga dalam vitamin C-nya. Kalau MyWell vitamin C ini dia 450 ml. Tapi kalau Bionicum Zinc, C-nya 750 ml. Zinc-nya dia 22 ml Bionicum Zinc. Tapi kalau MyWell, zinc-nya 10 ml. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan tubuh teman-teman ya. Juga sesuaikan dengan isi kantong juga nih, karena dari harganya juga berbeda, lumayan jauh. Kalau Bionicum Zinc ini dia satu strip ini 35.000, isinya 10 tablet. Tapi kalau yang MyWell vitamin C ini harganya satu strip ini 12.000, isinya 5 tablet. Bisa didapat di toko obat dan apotik dekat rumah kalian ya. Oke. Sekian dulu review aku tentang MyWell Vitamin C with Zinc dan Bionicum Zinc. Semoga kalian udah gak bingung lagi ya setelah nonton video ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum.